Ma'asyar al-hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beranjak ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara yang ke-6. Mau'izzatun hasanah yang pertama akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. وأحسن منك لن تركت عيني وأجمل منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأصرها فالقلو منه في الحقيقة مبتدا اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أما بعد يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كلما يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن أوصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغاني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
Hadratul Muhtaramun jami'an kulluhum majlis maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama wal asatidz jamaatul hujjaj afaratul pemerintah para orang tua sesepuh tokoh masyarakat remaja dan remaji. Wabil khusus alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini di antaranya guru kita Sayyid Al-Habib Saleh Zain Abdullah As-Saqaf mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dapat membimbing kita ke halaman keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Alawi Al-Haddad dan putra-putra daripada guru kita, di antaranya Sayyid Al-Habib Umar, Al-Habib Muhammad Najib, Habib Abdullah, Habib Hasan. Mudah-mudahan para habaib-habaib Al-Habib Syami yang masih pada muda belia, insyaAllah kita doakan selalu senantiasa sehat walafiat, panjang umur, lalu membimbing kita halaman kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah yang tadi telah menyampaikan semangatnya kepada kita. Al-Muhtaram Al-Walid Bapak Haji Abdul Rashid selaku Ketua RW 013. Mudah-mudahan Bapak Ketua RW kita pula senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Para asatiz di antaranya da'i kita, mubaligh kita yang sudah hadir, Al-Muhtaram Walid Bapak Kiai Haji Ahmad Satiri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur pula dalam keadaan sehat walafiat. Para asatiz di antaranya Ustaz Joseph dan para asatiz lainnya, kori kita Al-Ustaz Fahrul Razi dan para asatiz lainnya. Di antara wasilah saya yang menghubungi saya Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahman yang datang ke tempat saya berserta segenap panitia penyelenggara peringatan maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Rahman pula senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kita Al-Walid Bapak Haji apa nih? Yahya dan Abah Haji Odi, mukhori kita Ustaz siapa lupa, Arif, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, saya tidak lupa kepada tim kameramen juga. Hadirat kaum ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berkalimpahan rahmatnya karunia kepada kita beserta kenikmatan-kenikmatan di antaranya nikmat iman, nikmat Islam diiringi taufik, hidayah dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala Dialah Tuhan yang maha kuasa dan Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang tidak bisa diserupai dengan apapun, dan Dialah yang maha memberi rezeki walaupun masih banyak hamba-hamba yang mengkufurinya, walaupun masih banyak hamba-hamba yang mendurhakainya, namun Dialah Allah Subhanahu wa taala tetap pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada penghulu besar pemimpin dunia dan akhirat Nabiunal Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini yang memperingati hari kelahirannya. Kita belum pernah berjumpa kepada Rasulullah
belum pernah melihat wajah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan berkat izin Allah kita dibangkitkan di mana yaumil mahsyar nanti. Berkat redha Allah dan izin Allah kita dapat melihat wajahnya Rasulullah, dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah, dapat bernaung di bawah benderanya Rasulullah. Yakin pasti kita semua malam hari ini rombongan orang-orang yang masuk surga. Alhamdulillah. Para hadirin, saudara-saudara, saya enggak bisa panjang lebar karena kondisi saya masih dalam keadaan sakit. Menurut ukuran juga memang hampir tidak hadir. Saya baru pulang dari rumah sakit ini baru 2 hari 2 malam. Kalau kata orang bilang udah gentayangan lagi. Namun ini peringatan Maulid kita berjamaah mengambil tabaruk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pulang daripada acara ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Imam Zauzi mengatakan, di mana kitabnya, barang siapa orang yang membaca maulud, menyiapkan hidangan, mengundang orang dan berjamu, maka orang itu nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada, dikumpulkan dengan para salihin. Dan negeri ini dan kampung ini, wilayah ini akan diamankan oleh Allah, dipagar oleh Allah, diamankan oleh Allah seaman-amannya. Jadi saudara, bapak-bapak hadirin, kalau kepengen aman gak usah nyebut yang lain-lain, nyebut Allah Muhammad Rasulullah, aman udah. Jangan yang kita baru lihat dengar atau yang baru dapat info melalui WA, udah banyak sekarang nih selawat lah dikacau-kacauin. Ada enggak? Sallallahu ala Jokowi. Ada enggak? Sallallahu ala merah putih. Eh goblok, guru siapa? Betul atau tidak? Enggak ada kata pujian ila Nabi kita Muhammad. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untuk yang lain kecuali buat Nabi kita Muhammad. Khatamul Anbiya, penutup daripada Nabi, saudara-saudara. Pernah gak lihat YouTube? Pernah gak? Awalnya benar dia baca solawatan. Awalnya benar dia muji-muji. Ujung-ujungnya asrakan ngaco. Sallallahu ala Jokowi. Kan songong ini. Betul atau tidak? Udah songong kepada kepresidenan, songong juga udah melalui acaranya. Nah maka itu saudara-saudara, adanya peringatan maulid pada malam hari ini diadakan di tempat majlis taklimnya Al-Habib siapa nih? Muhammad Najib. Diajak baca ratib. Kita bisa kenal ratib, betul atau tidak? Diajak maulid, kita bisa kenal maulid. Di dalam taklim berpasal demi pasal kita diajarkan bab-bab ilmu, betul atau tidak? Alhamdulillah. Kalau bukan dasarnya tidak ada majlis ini, enggak mudah bikin peringatan maulid demikian ini. Orang bisa kumpul ada di gang. Biasa tempat-tempat gelap-gelap begini bukan orang duduk pakai songkok biasanya. Hah? Medik. Sekarang coba disarangin sama orang yang baca maulid. Jangan lagi baru anak jin ini, babanya jin minggat. Apa sesuai PRW komentarkan tadi? Enggak mudah mengumpulkan demikian para hawa'i, para alim ulama, para kiai, hadirin hadirat kumpul. Kalau memang ini bukan izin Allah semata, betul atau tidak? Ini semata-mata Allah punya urusan. Tapi di lain riwayat, bagi siapa orang muslim ngaku umat Nabi Muhammad, Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan barang siapa Rasulullah bersabda,
satu kaum berkumpul di dalamnya tidak berzikir dan tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kumpulnya itu bagaikan ngerobotin bangkai keledai. Bubar daripada majlis itu hasratan, rugi. Bahkan kata Nabi, lebih busuk daripada bangkai baunya. Na'udzubillah min. Makanya awas nih anak-anak muda, remaja, kumpul. Betul atau tidak? Enggak baca solawat, enggak menyebut nama Nabi Muhammad, enggak menyebut nama Rasulullah. Nabi enggak disebut selawat atau enggak berselawat kepadanya, enggak bakal rugi Rasulullah. Enggak bakal rugi Nabi kita Muhammad. Jangan lagi bangsa sekitar bojong sedunia tidak berselawat pada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak rugi saudara-saudara. Kenapa? Sudah diangkat namanya sama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Ku angkat namamu ya Muhammad dengan setinggi-tingginya. Idza dzukirtu dzukirta ma'i, di mana hadis kursi, apabila namaku disebut, langsung namamu pula disebut ya Muhammad Rasulullah. Jadi enggak rugi Nabi Muhammad. Enggak rugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ngucap salam sama nabi-nabi enggak rugi. Jangan sampai kalah sama binatang binyawak kita. Tahu binatang binyawak enggak? Lihat mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk, didatangi oleh seorang beragama Nasrani. Ini orang Tuhannya dua, enggak kira-kira. Tuhannya dua. Belum muslim. Tuhannya Lata sama Uzza. Lata sama Uzza. Dia cari Nabi Muhammad di mana? Dia tanya, "Itu siapa yang sedang duduk?" Sebagian mengatakan itu adalah Muhammadur Rasulullah. Langsung disamperin. Udah gitu nyamperin sambil nuntun satu ekor binatang binyawak. Itu binyawak ditarik-tarik karena palanya diikat. Sampai depan Nabi Muhammad, sampai depan Rasulullah, manggilnya enggak pakai Rasulullah. Ya orang belum ngerti. Apa dia bilang? Ya Muhammad, aku tidak akan beriman kepada engkau. Aku ingin tahu bahwa engkau ini Nabi dan Rasul. Sebelum binyawak ini berkomentar, berkata-kata padamu. Subhanallah. Songong banget kalau kita begitu ya. Belum paham. Kalau yang belum paham kita maklumin. Belum atau tidak? Kalau yang sudah paham bukan maklumin, emang ngejek, tabokin aja. Nabi enggak marah. Nabi tetap senyum. Sabarnya Nabi kita Muhammad. Sabarnya Rasulullah. Semakin orang itu keras pada Nabi Muhammad, semakin nampak sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang kagak sabaran Sayyidina Umar. Main cabut pedang aja. Akhirnya ini binyawak kepalanya iketannya dilepas. Langsung jalan nyamperin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini binyawak di depan Nabi langsung ditanya binyawak sama Rasulullah. Disapa sama Rasulullah. Apa sapaan Nabi kepada binyawak? Hai binyawak. Kata Rasulullah, "Hai binyawak." Binyawak jawab, "Lebaik ya Rasulullah." Binyawak jawab, "Lebaik ya Rasulullah." Coba binyawak kayak begitu. "Hai binyawak, engkau ini adalah makhluk siapa? Engkau ini adalah hambanya siapa?
aku ini adalah hambanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini binyawak lagi ngomong. Udah ketemu binyawak ngomong begini belum? Ah, awas. Kapur ya. Kapur. Wahai binyawak, di manakah siksanya Allah? Jawab, siksanya adalah di nerakanya beserta para malaikat-malaikat azabnya. Wahai binyawak, di manakah rahmat Allah? Jawab, rahmat Allah adalah di surganya beserta beberapa kenikmatan yang ada padanya. Wahai binyawak, aku ini siapa wahai binyawak? Binyawak jawab, engkau adalah Muhammadur Rasulullah. Celakalah orang ya Muhammad, celakalah orang itu yang tidak mengimani kepada engkau ya Muhammad Rasulullah. Binyawak udah langsung gak ngomong lagi. Nabi juga gak komentar lagi. Datanglah Yahudi Nasrani yang Tuhan dua tadi, langsung berhadapan sama Nabi kita Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad Rasulullah, aku yakin kau Nabi dan Rasul. Kalau binyawak ini udah ngomong barusan, gua percaya. Orang kampung bilang, gua yakin udah. Saat ini, sekarang ini, yang selama ini aku punya Tuhan dua, gua rawatin. Orang kampung itu Tuhan dua, Lata sama Uzza. Bahwa sekarang aku sudah ketemu engkau, maka Tuhan ini akan aku lepas ya Muhammad Rasulullah. Tuhan ini akan aku buang di Kali Bekasi. Tuhannya dibuang, dua-duanya di Kali Bekasi. Nah kalau Tuhan, ada lagi jungking di Bekasi tuh, itu dibuang sama dia tuh, yang matanya belok, dibuang. Dia langsung mengucap dua kalimat syahadah di depan Nabi kita Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tuhal Haddad yang telah menyampaikan ceramahnya.